macam-macam manusia kita berhadapan dengan golongan cara orang faham agama lain kan, cara orang tak faham dia berbeza kan, cara orang faham. Jadi saudara Abu Talha kita sebut, kalau ada yang baru kenapa tak baca bismillah. Ini kadang-kadang kita lihat ada orang yang berkeras dengan tentang benda ini, dia kata mesti nak baca ataupun mesti tak payah baca. Contoh dua-dua lah. Saya sebut dua-dua sekali kan, yang berkeras dengan mesti baca dan yang berkeras tak perlu baca. Kita menghadapi masalah dengan golongan ini ya? Kenapa kita kata kita menghadapi masalah? Mereka ada petunjuk, petunjuk ilmu, tapi sifat hidayah itu, petunjuk ini, hidayah ini dia banyak. Kita terima satu ilmu belum tentu kita berada dalam petunjuk yang sebenar. Mungkin Allah hanya berikan satu kita pengetahuan, tetapi Allah belum memberikan kita faham. Ada golongan lain kita lihat jauh terus daripada agama. Dia tak nak bincang soal bismillah jahar tak jahar ni, tapi dia nak solat pun berat. Contoh, ini lagi kritikal. Kadang kita berhadapan juga dengan masalah ni, golongan ini kan. Mereka pun katalah bukan tak nak solat, sampai hidayah pada saya solatlah nanti. Ini istilah yang kerap disebutkan, hidayah belum sampai. Jadi hidayah mana yang dia nak, yang dia maksudkan ini? Tak. Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat daripada Abu Zar Al-Ghifari, ini riwayat Muslim. Dan Allah kata minta hidayah. Kita perlu minta hidayah. Tidak dinafikan ada di kalangan hamba Allah ini yang memang Allah kehendaki hidayah kepada dia. Memang ada. Tetapi perlukah kita menunggu sehingga Allah memberikan satu musibah yang besar ke atas kita untuk menjadi sebab kita diberi hidayah? Itu soalan dia. Ada orang diberikan hidayah kerana bencana. Mungkin ditarik ahli keluarga, orang yang tersayang, atau diberikan musibah yang berat, bawa kereta terbalik sebagai contoh, lepas tu baru dapat hidayah. Perlukah kita menunggu Allah memberi kita begitu sehingga kita diberikan hidayah? Sedangkan kita boleh berdoa kepada Allah, boleh minta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Baik, inilah kata Allah Azza wa Jalla, sesiapa di kalangan hamba-Ku yang meminta petunjuk, maka Aku akan memberikannya.